Dung tung 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 Buat hari apa? Gak usah sebut hari lah, pokoknya gak tahu ini buat kapan ya. Pokoknya ini buat sore lah pokoknya. Selamat sore. Iya, sore. Ini gak perlu absen lah ya. Udah lama soalnya kita gak diundang di radio ya. Udah lama, jadi ada kegok gitu. Kegok. Kegok, kalau kegok gak ada di sini. Kalau mesinnya kaki tuh kegok. Kegok. Oh, hari ini lagi mixing mastering katanya. Mixing mastering apa kalau boleh tahu? Ada permintaan atau? Lagu dari salah satu stasiun TV untuk Asian Games katanya gitu. Oh gitu. Jadi kita semalam itu baru selesai udah lewat Asian Games. Si game. Eh, si game apa Asian Games? Wah, si game, si game, si game. Si game sekali. Piala dunia. Piala dunia. Enggak mungkin. Si artinya laut kan sebenarnya. Enggak nah, mungkin. Piala dunia enggak mungkin mintanya wali. Kalau mintanya wali pasti piala akhirat. Tapi kalau tapping gini boleh kan dibuat yang macam-macam ya? Boleh, boleh. Tapi kalau ini terakhir yang terakhir. Aduh, boleh. Kerjain gue yang ngedit nih. Oke. Ada putaran lagu lah pokoknya lagi. Ada putaran lagu dari satu. Ya, pokoknya bukan urusan peralbuman Wali atau lagu terbaru dari Wali lagi, belum. Bukan sih, tapi ini lebih kepada permintaan. Emang lagunya lagu dulu. Wali. Kita recycle. Oh. Ya masa lagu mau nyopi. 31 Oktober. Kok lu enggak pakai hijriah sih? Kenapa? Hijriah baru. Tadinya begitu 31 Muharram tahun gajah. Ini beneran loh, ending kita interview radio dan gokil. I radio emang dari dulu gokil ya. Gokil ya. Gokil, go! Mudah-mudahan ada yang go artinya pergi. Kill? Kill artinya membunuh. Pergi untuk membunuh. Itu lawakan 20 tahun yang lalu sih. Apa V, kasih V! Biar lucu kan? Lucu kan? Lawakan lama tapi masih lucu kan? Kita ngomong serius ya. Kalian tadi sudah 20 tahun loh. Umur kalian itu seperti umur band kalian sama kayak umur personil JKT48. Umur personil. Oh, lebih tua lagi. Ya, ini band kalian kan 20 tahun ya. Udah lama. Apa yang berbeda dari tahun berarti tahun 60-an ya? 60 sekian lah. Mulai sekian. Gua tuh baca katanya untuk single perdana ini single terbaru ini lu kembali ke rasa awal. Emang rasa awal lu kayak gimana? Iya, terus emang gua tetap sempat berubah gitu atau gimana sih? Emang lu pernah mainin disco ya? Tiba-tiba jazz gitu ya? Kemarin-kemarin itu apa sih? Hah? Sempat IDM. IDM cuma ala Wali. Iya, mantap. IDM ala Wali. Enggak kan? Tapi diputar di radio gak sih? Gua enggak tahu. Eh, putar kan? Semua kita putar. Putar. Semua. Diputar-putar. Kita putar balik. Kita enggak pernah putar lagu. Puterin Kabah gitu. Asik. Subhanallah. Puterin Kabah tapi enggak pakai sa'i dia. Tafada. Iya, tafada. Jadi ini memang kemarin tuh sempat berubah atau ada omongan ya kembali ke rasa awal itu apa maksudnya? Apa ya? Orang yang banyak tahu itu awal-awal lagu kan lagu Dik. Dik, aku pinta. Wali itu kenal lagu Dik. Minta. Pinta bukan minta. Oh iya sorry. Salah aku lirik. Tinta. Begitu. Bedanya beda. Terus silakan bos, lu jangan dipotong. Udah mulai ya. Jadi kagak beres. Ini baru satu pertanyaan loh. Ceritanya masih punya empat loh. Masih ada loh.
Iya, awali pertama kali dikenal dengan lagu Dik. Terus kita alhamdulillah sempat booming di lagu Baik-Baik Sayang. Baik-baik sayang. Ya, bukannya sombong sampai dapat muri kan gitu kan segala macam. Yes. Ya, tahu dong ingetin lagi murinya apa gitu. Murinya RBT. RBT download terbanyak ya. Terbanyak. Alhamdulillah 25 juta kita sombong. Itu luar biawak banget lah buat kita. Ya jadi di single ini kita kan pengen bikin album insya Allah tahun depan. Di bulan Maret tahun depan kita pengen bikin album dan banyak permintaan dari para wali fans kita nih. Yes. Sombong ya. Dari fans kita pengen katanya dengerin lagu-lagu wali yang kayak dulu lagi, pengen ada lagu baru wali yang nuansanya kayak dulu. Kayak dulu lagi. Slobby itu yang galau-galau gitu. Lebih menyerempet hati lah. Oh. Keluarlah si kamar aku ini. Aku tak butuh kata I love you. Kali ini setelah kita ngobrol sedikit, listener ternyata tipikal pribadinya itu bikin dosa cepet tobat. Gue kayak abisnya ngomong sembarangan sampai lupa. Itu ada hadisnya loh. Ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Karena kejahatan itu akan terhapus dengan kebaikan. Ayat-ayat lagi. Yang satu ini listeners ya, tetap di masih sore-sore bersama Wale. Yeay. 89,6 FM Radio 100% Musik Indonesia. Masih sore-sore listeners, masih ditemani Kagok bersama Wale. Yeay. Yang baru saja mengeluarkan single terbarunya Lamar Aku, tanggal berapa ini keluar? Ada yang ingat? 24. Bulan apa? Bulan Oktober. Boleh mendekat ngomongnya? Oh, 24 Oktober. Nah, Bang. Iya. Ya Allah, Abang galak amat sih, Bang. Terus kamu bandel sih ya. Saya capek. Jadi ini album terakhir itu kapan? Keluar album terakhir kapan? 2 tahun lalu, 2017-an kali ya. Oh, baru dong. Maksudnya enggak lama-lama banget sebenarnya. Dari 2017 kemarin lu ngapain aja? Single terus, single. Iya, single terakhir kapan? Oh, 6 bulan yang lalu ya si itu ya. Ini Lamar Aku singkatnya ya. Bukan, jangan terakhir dong ini. Ngomongnya. Nah, latest terbaru. Terakhir sebelum ini. Sebelum Lamar Aku itu si ini ya. Ada Wasiat Sang Kekasih. Wasiat Sang Kekasih. Kok yang dekat aku beda ya? Tadi gue lihat di salah lu. Iya ya, apa? Lu ya? Salah. Sinetron ya? Sinetron apa coba? Iku kita hijrah. Gua mau tahu dah, ini kan mumpung pertama kali gua ngawancarin kalian ya. Kalian tuh waktu kuliah satu jurusan atau enggak sih? Beda-beda. Lu apa anak? Gua pendidikan. Lu yang lain enggak berpendidikan? Dia pendidikan maksudnya pendidikan di mana? Pendidikan. IAIN. UIN. IAIN sekarang jadi UIN Ciputat. Iya. Dekat rumah gua. Pendidikan berarti lulusnya jadi gurunya. Jadi guru. Kalau lu P sama pendidikan juga. Kok enggak ada suaranya? Cuman enggak dia enggak lulus pendidikannya. Ya, juga. Eh, oh, berarti lu bener-bener angkatan ya? Angkatan sekelas juga nih. Tu Anovi. Oh, kelihatannya dalam gue. Kelihatannya. Dia jurusan pendidikan alhamdulillah cuma 2 semester. Kenapa serius? Iya. Saking pinternya. Itu enggak ada semester lain kan ya lu? Ya, satu. Dua semester. Begitu dia lihat. Eh, Ang sini. Kenapa? Kok semester gua enggak ada? Iya. Gratis juga. Masuk S1 kosong. Studi gua komunikasi penyiaran sebenarnya. Oh, gitu. Saya kira. Lu sendiri? Iya, dapat apa? Siapa ekonomi? Kalau tes ekonomi. Wah, apa ekonomi? Dia komunikasi. Terus lu kan beda-beda fakultas berarti. Beda-beda fakultas. Kok bisa ketemuan? Ya kita orang gaul. Di tempat pergaulan lah. Tempat pergaulan kebetulan di sana itu ada tempat gaul. Iya, misal apa kafe? Namanya kafe. Kafe Inovasi. Namanya begitu. Iya, betul. Emang biasanya anak UIN tuh ngumpul di situ. Kafe Inovasi. Orang anak gaul Inovasi di sana ngumpulnya. Iya. Oke. Yang gaulnya UIN ngumpul di situ. Ketemulah kalian berempat nih. Oh, dia bukan di kafe nemunya. Iya, kalau Ovi mah kayak enggak, dia lagi main di got, kita comot aja sih. Kami nyari itu ya. Makin galak, Ya tahu. Coba pada keluar tuh. Keluar ya. Kayak kumang. Nggak, tapi beneran, semuanya lulus nih?
Alhamdulillah kita bertiga lulus. Kita bertiga lulus. Tadi gua udah ngomong. Iya kan gua bilang gua inspektor. Iya. Makanya lu ajak dia ngeband kan? Karena lu tahu wah ini kayaknya curam nih. Oke, kamu mau bantu keluarga apa enggak? Mau sih ikut saya. Kita ngeband. Les, jangan. Ini full time musician atau emang ada kegiatan lain? Bermusik atau dengan wah. Otak lu udah mana-mana nih. Terus takut kemana emang? Kemana? Oh, kita sih sekarang konsen emang fokusnya di tetap di band. Walaupun masing-masing memang ada bisnis, ada kesibukan. Apa sih? Apa lu apa? Trend model ya? Kok tahu sih? Kok tahu sih? Ini nggak ini nggak ngenye. Model majalah Bobo ya. Di foto rebahan. Si Tommy yang bilang bukan gua. Bisnis sampai saat ini belum ada yang fokus banget, belum ada. Tapi lebih ya kalau libur, kalau misalnya kosong ya sama keluarga paling begitu aja sih. Oh, berarti sebenarnya main income dari tetap dari wali gitu. Iya, betul. Oke. Okay. Oh. Kamu yang cuma 2 semester? Punya spesial kok saya ungkap lagi ya. Iya sama sih, kita fokus prioritas di wali sih, walaupun sampingannya keluarga tadi. Keluarga jadi lu sampingan keluarga. Oh ya. Buria, tolong. Salah ya. Jangan sampingan. Keluarga pinggiran gua. Enggak ada pinggiran nih. Banyak sih sebenarnya. Entri. Dia jadi Pak RT juga. Beneran. Dia anak kotor dia. Anak mak gua. Sering San Mori kok. San Mori apa tuh? San Matahari. Aduh. Lu apa jadi? Kalau gua berbeda dengan kawan-kawan. Kalau gua wali nomor 1, keluarga nomor 1. Bisa barengan lo? Bisa. Maksud dia wali tur kemana keluarganya diajak. Yang paling merepotin gitu. Gue tuh penasaran sama kalian. Kalian kan secara pribadi itu gue baru tahu kelakuan ya. Sebandel-bandelnya lo pada waktu kuliah tuh ngapain sih? Yang nggak pernah lo lakukan. Apa tuh? Emang apa dan lo ketahui lo tuh emang lo ngobrol sama om gue. Terima kelakuan gue. Kasar lu. Ini Tommy ini tetangganya om saya ya disini. Setelah dia omong-omongin ya. Setelah dia tapi setelah ngobrol. Kasih tahu dong om lu tau. Tapi om saya taunya dia apoy. Tiap saya lebaran ke rumah om saya. Nih, tangga saya. Tangga gue nih. Mal, sini. Tangga gue, wali. Apoy. Adalah Tommy. Lagi saya konfirmasi ya. Ini lamar aku ini katanya didedikasikan untuk kaum Hawa. Iya? Betul. Untuk istri-istri kalian atau Hawa yang lain nih? Hawa yang lain. Nih hawanya gak enak coba. Gue tadi udah juga. Enggak beneran gue nanya. Kan lu dari tadi dibully. Jadi member. Ini pertanyaannya ini wanita idaman dari seorang Faang, Oki sama Tommy itu seperti apa sih? Serem amat. Ya nggak serem lah. Kalau jujur entah di rumah tidur di luar. Waktu itu wanita idaman apa ya kayak mengidolai. Enggak itu mengidolakan siapa kok? Misalnya gue Aureli Mormas. Siapa tuh? Gue mengidolakan aktris zaman dulu. Siapa namanya? Ida Royani. Makanya istrinya namanya Ida. Ikut-ikut aja gua. Nama istrinya Ida juga, Ida Jasmani. Itu Rohani. Oh iya, Rohani. Enggak ada sih, siapa ya? Dia sebenarnya idola itu cowok semua kan. Makanya bingung pas ditanya idola Hawa itu dia enggak bisa jawab. Coba kalau Adam coba. Dian Sastro gua suka. Dian Sastro. Doyan. Mengidolai. Doyan konotasinya lain. Bos gua itu. Kita menceritain. Kalau penyanyi senang banget sama Nicky Astria. Nicky Astria. Tekniki. Ya. Kalau yang lain, selain penyanyi siapa? Perempuan. Siapa ya? Enggak tahu. Dulu senang banget ngeliat Kartika Putri. Kartika Putri. Tahu enggak yang sering yang nikah sama Habib? Iya. Yang mana tuh?
yang sering di Facebooker Habib ini kan bukan bukan di UFC ya bukan oke dong emang Habib dia doang iya salah ya oke terima kasih untuk membagi kita soal hawa idola kalian masing-masing ya cuman sekarang kita punya tantangan ini dari tim masih sore-sore untuk Wali BM kalian tinggal menyanyikan lagu kalian sedikit partnya saja saya sih pengennya cari jodoh ya lagu ini tapi tanpa alat musik digantikan dengan mulut enggak gue ngeliatnya harga diri lu jatuh semua nih gila ini challenge benar-benar menjatuhkan derajat banget ya. Yang paling aneh, yang paling diinget manggung di mana? Manggung di mana? Ceritain jangan sih. Paling berkesan gitu. Atau enggak antara ini keren banget atau aneh banget gitu. Kalau yang seriusnya pernah kita manggung di Genteng waktu itu ya. Iya, Banyuwangi. Di Genteng itu ada apa ya, Mak? Waktu itu kenapa berkesan banget di Banyuwangi itu? Rusuh. Lah, kok bisa rusuh? Iya, lagu Wali kan ngajak selawat, segala macam. Tetep rusuh, Bok. Ya, lucunya sih yang rusuhnya itu pas lagu slow beat gitu. Oh. Hanya satu pintaku. Bok. Serius. Begitu? Enggak tahu, tanya mereka. Sampai naik ke panggung. Kita naik ke panggung maksudnya. Oh, iya. Nah di 20 tahun Wali ini apa yang mau dibikin nih sama ya, Wali? Buat para Wali. Masa lo nggak ngapa-ngapain? Yang terbaru kita juga habis rilis buku. Oke. Okay. Oh, iya. Sebenarnya bukan biografi tapi menceritakan tentang Wali. Wali yang... Songo ya. Wali Ben. Yang bikin ben. Kalian atau ini autobiografi yang bikin orang? Yang bikin orang. Ya iyalah, masa bukan orang gitu. Temennya Wali gitu. Manager. Oh. Gitu. Kenapa tahu-tahu pengen bikin buku itu? Kenapa enggak bikin yang lain? Entah. Biasa kan orang ada yang ngerilis video juga, video perjalanan atau apa gitu. Kenapa buku? Gimana? Kan lu yang ngusulin ya. Lu sih pakai ngusulin ini kenapa? Kenapa buku? Karena buku itu untuk dibaca. Iya. Karena okay. Membaca itu jendela dunia. Nah, betul kan? Itu nyambung kan? Bisa. Walaupun gue sabar tetap ada nyambungnya kan? Iya kan? Kadang menolong ternyata. Ada fungsi sebagai personil. Terus jadi akhirnya di 20 tahun ini bikin buku. Iya. Ya, konser tunggal kah? Kemarin pas tanggal 27 ya? Tanggal 27. Itu. Jadi tasyakuran masih beda ya sama Wali? Iya. Aduh. Jadi tasyakuran kita temanya itu back to pesantren. Oh. Jadi gitu konsernya di pesantren. Oh, di mana? Kalau boleh di tahu. Banten. Di Banten. Nama pesantrennya? Latansa. Dulu kita pernah jadi salah satu dulu pernah kita jadi duta pesantren ya. Bukan duta. Sumpah enggak lucu dong. Sekarang duta saya masih benar. Jadi pernah kita itu keliling-keliling pesantren. Tapi, berapa pesantren sih waktu itu? Apa? Berapa pesantren total yang lo kelilingin waktu itu? Apa ya? Banyak ya? Puluhan. Ada berapa? Dan alhamdulillahnya itu walaupun lupa hitungannya berapa, tapi alhamdulillah terakhir kemarin kita baru dari salah satu pesantren di Sidoarjo. Itu pesantrennya internasional. Luar biasa. Jadi tuh alumninya juga banyak yang dikirim ke luar negeri. Wow. Itu luar biasa banget. Bagus ya. Di mana di Sidoarjo? Di Sidoarjo ada namanya Pesantren Progresif Bumi Solawat namanya. Namanya aja kan aneh ya. Iya. Kita enggak pernah biasanya kan kalau nama pesantren Albayan kah, Darut Taqwa kah, apalah gitu. Ini namanya makanya gua pas datang ke sana, wih, luar biasa. Keren. Keren.
Buka hati, buka mata hati, kasih. Tolong baca, tolonglah dibaca. Lihat tulisan ini, pelan-pelan. Tiap kata, setiap baris kata, ini permintaan hati. Ah, aku tak butuh kata. I love you. Aku tak butuh kata. I need you. Yang ku mau datangi ayahku. Katakan ku kan lamar putrimu. Sudah cukup darimu. I love you. Sudah cukup darimu. I need you. Yang ku mau datangi ayahku. Katakan ku kan lamar putrimu. Apalagi, apalagi alasannya apa? Apalagi sih? Lamar aku, lamarlah diriku. Tak cuma I love you. Ah, aku tak butuh kata I love you. Aku tak butuh kata I need you. Yang ku mau datangi ayahku. Katakan ku kan lamar putrimu. Sudah cukup darimu. I love you. Sudah cukup darimu. I need you. Yang ku mau datangi ayahku. Katakan ku kan lamar putrimu. Dihalalin atau diikhlasin? Gimana nih? Apa? Kita sudah bisa mulai pernikahan. Apa? Udah mulai ya? Udah goblok. Kita goblok. Ya, Kipro. Ya ini kan acting dia bagus. Yeah. Gimana? Sudah bisa kita mulai acara pernikahannya? Sebentar Pak Penghulu, warinya belum datang. Aduh, saya masih banyak MC-MC lain. Goblok. Kita lanjutkan ya acara pernikahannya. Bentar Pak Penghulu, walinya belum datang. Dikit lagi ya. Aduh, jam saya mana? Iya, sebentar lagi datang. Tinggal nunggu walinya doang kok. Bentar ya. Mana walinya? Aduh, mana ya? Bentar lagi kok. Itu walinya datang. Tuh. Ah, ini walinya Pak Penghulu. Noah ini mah. Wali. Wali. Bentar, Mas, Mas. Setahu saya sini toilet ya.